Jadi 37 ini kenapa? Ini kemarin kan habis main ke Pulau Sari langsung di opnam ini. Gak tahu nih bawahnya gimana, saya kurang tahu nih. Kenapa nih? Baret ya? Saya gue sih dilihat sih baret. Bawahnya baret. Kayaknya yang bawah terlalu ekstrim. Oh, ekstrimnya itu berarti karena dicimau. Di Cimaung justru kemarin pas main di Pulau Sari itu pas baru manasin pagi-pagi ya, wah langsung digas nggak ada tenaganya, udah hilang. Berarti minta ganti motor kayaknya. Okay. Tapi ini cuman sehernya yang baret, motornya yang diganti. Sultan. Intinya berapa lama ini? Intinya bisa 2 bulanan lah. 2 bulan? Iya, 2 bulan. 2 bulan? Megatrust tanggal berapa? Tanggal 25, jadi kalau Sultan seher baret harus ganti motor. Tanggal 25 Megatrust, sedangkan indennya nih guys 2 bulan. 2 bulan guys. Wah, nih harus runding dulu sama permisa. Kayaknya kita beli motor aja nih buat 37 ya. Ini ada Husky nih, kayak 37 kalau yang 300. Ini 300 ya? Bahkan Marco kira-kira tuh begitu, kalau kan kami nih sebenarnya. Kira-kira kita buat penunggang 37 mana ya? Selain Husky apa lagi nih? Ada, ini ada KTM nih. Kayaknya ini cocok nih. Kebetulan 37 itu lagi pengen sama KTM. Ini berapa cc-nya? Ini 300 cc tadi jolo. Kita nih harganya 199, murah buat Sultan mah murah. Tapi yang jelas ini sih yang cocok buat penunggang 37. Oke guys, gua bakal beli ini buat 37. Karena Megatrust itu tanggal 25, sedangkan indennya si Seher sama bloknya Husky itu sekitar 2-3 bulan. Jadi mau gak mau harus ngambil motor sih, karena udah terlanjur daftar. Masa dia mah kecet, jangan dong, dia kan petarung. Dia petarung sejati loh, dia bukan pewarung, bohongan dia kalau pewarung. Oke guys, kita ngambil ini. Oke guys, gue mau pilihin barang-barang buat KTM. Jadi buat opsional KTM-nya apa aja nih? Karena ada KTM. Triple cam boleh. Rekomendasi ini. Wah, ini apa nih? Enkanikan, udah ada air suspension. Udah ada air suspension. Iya. Isinya apa nih air suspensionnya? Lebih stabil ketika di jalan batu. Oh gitu. Gak beter. Ini berapa? 13. 13,8. 13,8. Murah. 13,8 guys. Tapi ini kayaknya gak terlalu penting. Jadi mendingan ini aja nih. Estrik aja. Estrik? Iya. Oke. Kita lihat yang estrik. Guys, ini estrik. Ini buat fungsinya tuh buat stabilin stang ya. Iya. Buat stabilin stang. Jadi kalau misalnya kita main di batu atau jalan ngebut gitu, stang tuh tetap kokoh gitu ya. Tetap jencet gitu guys. Oke, triple cam-nya pakai estrik aja kayaknya nih. Estrik tuh. Oke. Okay. Gua ambil yang ini. Oke, ini bagus. Warna oranye. Oke, siap. Karena dia suka oranye. Harganya berapa? Harganya. Ini harga lu. Harganya berapa? Murah. Ini berapa nih? Estrik. Estrik 14,8. 14,8. Beda segitu. 14,8 ini guys. Yang lebih mahal. Iyalah, Sultan.
Oke, gue ngambil ini. Oke, apa lagi? Stang tuh pakai rental. Kemarin dia yang di Huskynya itu dia pakai rental, enak katanya. Untuk posisinya enak. Berarti kita buat KTM warna oranye ya? Oranye dong, oranye. Rental. Warna oranye. Mantap. Stangnya rental, guys. Ini tipenya 997. Rental 997. Untuk harganya 2,1, guys. Murah. Kira-kira mahal gitu kan. HP nya 2,1. Ada yang lebih bagus kan? Bagus, guys. Ini bagus sih. Dia soalnya pas make di Husky itu katanya enak posisi riding. Posisi ridingnya tuh enak katanya. Jadi kita beliin yang rental. Ini kita ambil. Kebetulan ada warna oranye, jadi oke lah. Abis itu lindung radiator. Ya, cover radiator. Cover radiator ini masih pakai plastik kan ya? Masih pakai plastik. Ada plastik. Kita ganti pakai S grip. Guys. Mantap, guys. S grip. Ini pelindung radiator. Jadi kalau ada terbentur batu atau nabrak pohon ya kan, nabrak cewek. Takutnya ada cewek-cewek nyebrang gitu kan? Sensor ya. Nggak ada yang tahu loh. Sebenarnya pilihannya ada banyak, guys. Ada warna biru, ada warna hitam. Cuma karena dia sukanya warna oranye, jadi gue beliin warna oranye. Kayaknya baru ganti suka warna nih. Kemarin sukanya warna biru. Kenapa jadi oranye sekarang? Kebetulan kan motor barunya KTM. Oh, iya. Jadi motor barunya KTM identik dengan oranye. Bener, itu KTM tuh identiknya warna oranye. Jadi biar sama, biar matching gitu. Jadi kalau dia jatuh kelihatan, oh itu jatuh dia warna oranye. Cerah soalnya nih. Jadi kalau dia jatuh ke jurang kelihatan gitu. Harganya berapa nih? 3750. 3750, guys. Ini kalau beli tuh di Trisula emang the best lah bukan tentang. 3750. Ya. Oke. Kita ambil yang ini, guys. Kita ke kipas radiator. Oh, takutnya iya, lagi di jalur ya kan. Panasan. Kepanasan. AC langsung kali ada, guys. Langsung. Biar seluruh badan gua adem gitu. Jangan motornya doang adem. Kita ambil lagi punya es krim. Es krimnya emang terbaik lah. Ini extra fan nih, guys. Ini otomatis ya? Ya, otomatis. Otomatis nih. Jadi kalau misalnya mainnya agak ekstrim, radiator tuh nggak cepet overheat loh. Iya. Menghindari overheat. Iya. Jadi dia nanti nyala otomatis kalau si radiatornya ini udah panas. Bagus nih, guys. Ini salah satu part yang harus lo beli. Harus. Kalau perlu AC sekalian. Iya. Gue butuhnya AC sebenarnya kalau jangan coba-coba pakai kipas laptop ya. Yang tampan gitu ya, yeah. Tampan gitu, tempelin gitu ke radiator gitu. Oke, ini berapa nih? 2,1. 2,1. Enggak ada yang lebih mahal nih kipas. 2,1, guys. Kita ambil ini, guys. Habis itu cover knalpot. Cover knalpot belum ada nih. Bawaannya belum ada cover knalpot. Kita tempelin kali ya. Kita pakai punya Tecmo. Nih, paling best. Nih, Tecmo ini merek terbaik juga nih. Ini bahannya karbon. Bahan karbon ya. Karbon. Karbon. Karbonnya kuat, guys. Di Husky 95 aja pakai ini. Gue jatuh berapa kali di batu. Cimaung tuh gue jatuh berkali-kali, cuma masih aman. Knalpot gue. Jadi untuk KTM-nya 37 kita beli ini. Oke, ini berapa harganya? 2,6, guys. Murah banget. Habis itu apa lagi? Oh, cover-coveran mesin nih. Cover mesin yang sebelah kanan karena
sering jatuh. Oh, jatuhnya selalu ke kanan. Jatuhnya selalu ke kanan. Gak bisa ke kiri apa? Ke kiri kalau jatuh ke kiri ya. Dan ke kanan terus. Kita pakai punya es krim lagi ini. Ini es krim nih guys. Ini bahannya besi. Besi apa-apa nih? Besi. Oh, ini. Besi nih. Jadi menghindari jatuh sama gesekan sepatu sebenarnya ya. Ya. Karena takutnya cover aslinya kegesek-gesek sepatu nanti mau jadi rusak. Sayang, mendingan kita ngeluarin 1,3 biar gak kegesek sepatu. Aduh. Nih, barang-barang murah banget. Halus tuh jadi. Kita ambil warna oranye biar semuanya matching. Warna oranye. Habis itu apa lagi ya? Cover disk belakang. Oh, cover disk belakang. Cover disk belakang. Kita pakai punya es krip lagi. Es krip lagi guys. Ini cover disk belakang. Disk rem ya. Ini untuk melindungi dari benturan batu. Jadi biar disknya itu nggak penyok-penyok ya. Iya. Dari batu, dari jatuh gitu. Dari nyangkut. Nyangkut di hati mami. Ya. Yeah. Kita ambil ini guys, warna oranye. Pasti harus warna oranye, jadi biar matching, biar kelihatan sultannya. Punya KTM guys. Harganya murah banget, 1,9 guys. Mulai sakit kepala gue. Minum Paramex. Oh, handle rem sama koplingnya nih agak dipendekin kali. Soalnya kalau ngerem handle-nya terlalu panjang, kita main kan 1 atau 2 jari ya, lebih nyamannya ya, karena buat megang stang motornya tuh biar lebih kokoh, jadi kita pendekin. Kali ini kita pakai merek Fly. Kita pakai Fly guys. Kopling, ini rem. Fly. Fly ini bagus banget nih. Bahannya apa nih? Aluminium. Guys, ini mohon maaf nih. Ini kopling aja 9,5 nih. Ini kopling satu. Ini remnya 9,5. Ini enggak sepasang ya guys ya. Dijual terpisah. Jadi Anda yang mengharapkan sepasang, coba ke bengkel-bengkel jalan sepeda. Bengkel-bengkel pinggir jalan sepasang tuh 25.000 sepasang lagi. Aduh, mulai pusing kepala gua guys. Mulai pusing. Ini fly doang ya ini? Fly. Merek lain enggak ada ya? Enggak ada. Jadi kita ambil Fly untuk handle-nya guys. Habis itu injekan rem tambahan, ini tambahan untuk kurang lebar kan? Iya, jadi emang dia itu sebelumnya yang Husky pakai tambahan untuk stepnya, untuk injekan rem karena biar lebih enak, karena kalau bawaannya itu dia agak masuk ke dalam, jadi kita tambahin lagi. Kita pakai punya Estri kali ini untuk tambahan injekan rem, tetap pakai Estri. Bahasa yang bagusnya apa sih injekan rem? Apa sih bahasa keren? Ada di sini. Nah itu. Rear brake step flat. Oh iya. ini namanya guys, rear brake step. Oke. Plante. Jangan lupa. Ini biar ngeremnya lebih enak. Berapa guys? Single. 485 guys. Oke. Buat injekan aja ya. Buat injekan deh. Harga diri gue juga lebih murah dari ini. Abis itu yang paling penting, V-Force itu nama lainnya apa? Membran. Duh, mana ada ya membran? Kita pakai V-Force. Mereknya V-Force ya? V-Force. Cocok buat 3D. Nih guys, ini begini doang. Ini membran nih, cuma wah ngaruh banget. Gua kemarin di Husky 95
baru ganti, baru banget ganti. Sebelumnya gue nggak mau ganti, udah diracunin sama 37. Ganti. Belah, gue belum butuh. Ternyata bobot gue makin berat, guys. Jadi gue butuh ini. Ini sumpah, ini ngaruh banget ditarikan. Lu nggak perlu ngegas gede-gede, nggak terlalu ngebuka gasnya tuh gede banget ya. Kecil aja udah responsif banget. Wah, parah sih. Parah, ini enak banget. Cuma gue jadi adaptasi lagi sama Pulau 5. Kemarin pas main di Pulau Sari kacau sih. Badan gue goyang terus, guys. Goyang terus. Enggak bisa. Oke, ini mereknya V-Force ya. V-Force. Untuk harganya intip enggak? Waduh. Intip enggak? Boleh lah, guys. Intip aja, guys. 3,1, guys. Cuma 3,1. Cuma. Duh. Beneran gue sakit kepala. Minum Paramex. Udah ya, ini sih udah yang paling standar sih untuk diganti-ganti. Bukan diganti sih sebenarnya, untuk tambahan opsionalnya biar motor lebih aman, lebih enak. Rekomen gue sih ini aja sih warnanya. Totalnya nih di sini nih. Oh iya, gue sama sekalian pesen dekal sih untuk Megatrust 95 sama 37. Jadi gue mau ikut Megatrust tanggal 25. Itu yang ngadain acara HSG ya. HSG, Trisula HSG. Ya, dia yang ngadain. Kalian yang mau coba-cobain enduro, mau ketemu Rudy Gas-Gas nih, Rudy Bagas. Oh, Rudy bukan Bagas. Rudy Gas-Gas, bukan. Rudy Bagas. Bisa daftar, guys. Megatrust. Kalau mau daftar, lihat aja IG-nya Megatrust. Di mana? Di rumah gua. Ya di IG dong. Di sini. Oh iya, nih di sini nih. Di sini, guys. Oke, kita totalin sekian. Sebutin dong. Apa namanya tadi? Oh, lupa. Ya udah. Lupa, guys. Nanti aja lah. Ini urusan editor. Urusan editor nih. Gue mau ngetahuin nanti. Kelar di dekal, kelarnya dipasang semua. Gue bakal ngambil lagi kesini. Gue bawa pulang. Gue bakal surprisein dia. Gue bawa motor baru buat dia. Biar gua ada temen, ada yang narikin nanti di Megatrust. Kalau gua sendirian enggak bisa, guys. Buat tandem ya, buat tandem. Iya. Kalau dia enggak tuh ya gua liatin aja. Oke, guys. Tadi gua udah habis minta spidol sama pulpen. Gua tulis ini. Nih, ini beneran nih gua beli nih. Ini beneran. Gua enggak bohongan. Ini gua tempelin sini deh. Biar enggak ada yang ngambil. Oke, guys. Itu aja, sampai ketemu nanti di pengerjaan motornya beres semua, nanti kita balik lagi ke sini untuk ngambil motornya, oke? Okay? See you.